Alhamdulillah hari ini kita menghadiri Saudi Indonesia Investment Roundtable yang dibuka oleh Menteri Investasi Saudi Arabia, dan dari Indonesia dihadiri oleh Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri BUMN Republik Indonesia, yang pada intinya adalah mencari peluang investasi di kedua belah pihak, baik negara Saudi Arabia maupun negara Indonesia. Dan satu hal yang kita lihat di sini adalah bahwa investasi ekosistem haji di Saudi Arabia merupakan salah satu peluang yang sangat besar. Kalau dilihat dari presentasi yang disampaikan, 4,5 juta peluang ekosistem haji pada musim haji dan hampir 30 juta untuk umroh selama tahun berjalan. Jadi artinya kalau kita bisa melakukan implementasi dan aktivitas kegiatan investasi sesuai dengan harapan, insya Allah selain bermanfaat bagi jemaah haji dan umroh Indonesia, juga bermanfaat bagi bangsa Indonesia karena besarnya distribusi dan kegiatan transaksi keuangan yang ada di Saudi, baik di Mekah maupun Madinah, sehingga bisa mudah-mudahan bermanfaat kembali bagi rakyat Indonesia.